Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini saya ketinggalan pemberangkatan bis ALS Novin 357 ya teman-teman ya. Ini saya diantar sama Mas Aryo untuk ngejar bis ALS Novin 357. Saya tertinggal bis tadi karena tadi saya sama Mas Aryo itu beli oleh-oleh untuk temen YouTuber kita dari Bogor ya. Malah ditinggal Pak Ketua saya. Langsung ke agen aja, Mas. Dibantu ya Mas Aryo ya. Ini dibantu Mas Aryo saya ini. Kita ke agen ya nih teman-teman ya. Ada Pak Jo ini. Pak Sagiono ini. Ini udah ditelepon Pak Ketua belum? Belum. Belum ya. Bentar lagi ditelepon, ini udah perjalanan. Saya ditinggal. Iya. Jadi gini teman-teman, yang biasa ditelepon sama Pak Ketua, yang biasa dipanggil Pak Kopassus, itu ini Pak Sagiono ini. Nanti yang kalau ditelepon yang jawab saya ya nanti ya. Oke. Ya. Ya, nanti kalau ditelepon yang ngangkat saya ini. Acing kulo prank Pak Ketua. Biasanya kan ditemu halo Kopassus dan nanti oh, kenapa saya ditinggal Pak Ketua gitu nanti. Untuk sewa hari ini ada berapa, Pak? 6 orang. Sini Mas, mari Pak, silahkan Pak. Pak. Pak, ditinggal sama Pak Yusuf. Oh, ya. Jadi saya bawa motor. Dan untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket, bisa menghubungi di PT ALS Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta di nomor telepon 0274-375-965. Nah, ini Pak Kuat ya. Ditinggal sama Pak Ketua saya. Iya. Iya, baru ada urusan sebentar sama Mas Aryo keluar, balik lagi ke pool. Sudah hilang bisa. Sudah hilang. Karena Pak Ketua itu konsisten, konsekuen. Ini di telepon. Oh, ini Pak Yusuf ya. Yang telepon Usup ini. Nih, yang telepon Pak Usup ini ya. Kenapa saya ditinggal Ketua? Oh ya, ini saya siapkan landasannya. Ya. Kaget Ketua. Pak Ketua kaget, Pak. Loh kok kamu yang ngangkat kan? Ape. Aduh. Jadi mungkin sama Mas Ajes ikut nggak ya? Kayaknya ikut. Nah, mungkin Mas Ajes baru ambil videonya Halo Kopassus, tapi kok jawabnya? Mas Agung yang akan jadi Kopassus. Aduh. Ini kita tunggu kedatangan dari bis ALS Novin 357. ALS Novin 357. Ini Pak Sagiono memberi apa-apa ini.
Pak Agus baru turun. Ini ceritanya ngeprank Pak Ketua ini tadi. Pak Ketua telepon Pak Kopassus. Cuma kamu. Oh iya. Pak Agus biasa saya tinggal ada waktunya itu. Oh begitu ya Ketua. Oh, ada maaf mas dengan mas siapa? Suwandi. Kalau dari nama ini asli Jawa loh ini ya. Asli Jawa. Oh. Wonogiri, Mas Suwandi ini asli Wonogiri. Nah ini dengan bapak? Wonogiri. Oh iya. Pak siapa? Suparman. Pak Suparman. Oh ya ini mau ke? Ke Bagan Batu. Oh dalam. Oh, ini bapak, ini putra dari bapak. Ini juga kawan saja. Nah, ini untuk Pak Suparman ini udah lama tinggal di Bagan Batu, Pak. Mulai tahun 87 ya. Nah, usaha bapak di Bagan Batu? Ada sawit, kebun sawit, Pak. Kebun sawit. Dulu awalnya trans atau gimana, Pak? Oh, kerja, Pak. Oh, sekarang sudah punya ladang sawit di sana dan anak cucu juga di sana. Nih teman-teman ini bapak ini asli Jawa, tepatnya Wonogiri, merantau ke Bagan Batu tahun 87 sampai sekarang ini. Mungkin sudah berapa lama itu ya jadi ya 87 sampai sekarang 40-an tahun lebih ya. Nah. Waktu itu bapak umur berapa waktu merantau itu, Pak? Bapak umur berapa? Tujuh puluh tahun. Biarlah ini. Bapak ini adalah putra Jawa yang merantau ke Sumatera dan sekarang sukses di Sumatera. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, monggo kan kami. Bisa LS Novin 357 ini bermesin Mercedes-Benz 1526 ya, teman-teman ya. Ini karoserinya apa ini kalau seperti ini ya? Bingung saya ini. Mungkin nanti kalau teman-teman tahu nanti komen ya. Bodi apa ini? Kalau Adi Putra. Atau ya rombaan ya ini ya. Adi Putra bukan ya teman-teman ya. Ketua ada di sana. Belanja apa Ketua? Belanja apa Ketua? Ini penyakit juga. Oh, ini laker ini. Lanjut kanjang itu Pak kemarin. Oke ya teman-teman ya, ini Pak Ketua ternyata merepet. Jadi saya nggak berani untuk wawancara. Pokoknya saya akhiri saja untuk video siang ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Iya, kemarin seperti ini. Nah, itu harus kayak harus satu ini. Set. Ya, seperti ini. Sama rumahnya. Oh. Dah benar. Gimana mau?